Seterusnya dalam BDiva mengenai kebenaran kerajaan menjalankan kembali aktiviti pawagam, teater dan acara secara langsung bermula Rabu ini. Selain syarikat pengendali pawagam perlu mematuhi SOP yang ditetapkan, mereka dicadangkan menyediakan laluan pejalan kaki khas penonton. Di samping proses pembersihan perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Timbalan Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Datuk Norman Abdul Halim berkata, langkah itu mampu meyakinkan pengunjung ke pawagam dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Okey, kalau kita lihat dari segi bagaimana menarik penonton ke pawagam ini, ada banyak faktor. Faktor utamanya adalah kesesaan dan keyakinan penonton itu sendiri untuk pergi ke pawagam. Dan apa kita dapat lihat sekarang ini, kita baru nak buka pawagam semula dan kita harap mereka akan lebih yakin dengan SOP yang disediakan, tahap kebersihan dan sebagainya. Faktor ketiga mungkin ini adalah langkah sementara, mungkin pihak pawagam boleh menyediakan tawaran-tawaran menarik dengan diskaun, package-package yang tertentu untuk menarik seisi keluarga untuk ke pawagam. Beliau yang juga pengarah urusan KRU Studios Sdn Bhd turut menyarankan agar penggiat filem menggunakan platform digital untuk menyiarkan karya mereka. Sementara itu, pelakon veteran Fauziah Nawi berkata, persembahan teater dalam tempoh PKPP perlu mengutamakan keselamatan pihak produksi, pelakon dan penonton. Antara yang dicadangkan mengadakan latihan teater terbitan secara dalam talian dengan pelakon-pelakon terlibat. Sebagai pengkarya teater, saya mempunyai harapan yang tinggilah. Saya mahukan semua orang berada dalam keadaan selamat, pemain, penerbit, penonton. Dan saya berharap COVID ini benar-benar sudah hilang, sudah tiada lagi, supaya kita dapat yakin dan pasti bahawa kita berada dalam keadaan selamat ketika membuat persembahan.